Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa uswatil hasanah liman kana yarju Allah wal yawmil akhir. Shalawatullahi wa salam ala hadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فَفَهَّمْنَا سليمان كُلَّمْ أَتَيْنَا حُكْمَ وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ لَوْلَى الْجِبَالِ سَبْحٍ وَطُرْقِنَا فَعِلِيمٍ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا رَبُّ مُوسَى وَهَارُونَ يَا رَبِّ إِبْرَاهِيمَ يَا رَبِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَجْمَعِينَ اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا فَهْمًا وَحِكْمَةً وَالْعَمْلَ وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَ مَنْ رَحِمِينَ اللَّهُمَّ افْتَحْ لَنَا فُتُوحَ الْعَارِفِينَ وَارْزُقْنَا فَهْمَ النَّبِيِّينَ وَالْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ حَفْظَ الْمُسْلِمِينَ wa imamil muttaqin rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih lagi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan kedudukan kita lah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi wa bi salihat. Pada pagi ini kita sama lagi kita ini qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa fa'ana bi'ulumihi wa 'ilmina fi da'awatihim ya rabbal alamin. Al-fasl at-tasi'u fi 'ujbi. Bermula fasal yang ke-9 pada menyatakan ujub, yang mana dalam kita ini sedikit di seluruh ilmu tadi ini dinakkan juga berkaitan dengan 10 sifat mazmumah, sifat yang dicela seperti mana dinakkan juga dalam kita pada amalan Jumaat, iaitu Syekh Muqallid al-Ashi, iaitu berkaitan dengan wujud. Jadi ulama-ulama tasawuf ini dinakkan dari sifat-sifat yang mazmumah, sifat yang boleh merosakkan seseorang itu nisbah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-fasl at-tasi'u fi 'ujbi. Wal mulafasal yang ke-9 pada menyatakan 'ujub, ataupun boleh juga kita nak terjemah mulafasal yang ke-9 ini ialah pada menyatakan wujud. Nak letak ialah boleh juga, sebab al-faslu tu jadi kata permulaan, jadi kata mungkin dia tidaiyah. Tidaiyah ni sifat ni mesti baca al-faslu dulu, baca dulu, tak ada baca al-fasli. Jadi oleh kerana ada mubtada', dalam bahasa Arab ada khabar, maka khabar itu ialah tu khabar. Mubtada' bermula itulah kata permulaan. Al-faslul at-tasi'un fi ujbi. Bermula fasal yang ke-9 ialah pada menyatakan, pada menerangkan ujub. Maknanya nak letak ialah pun apa, tak masalah. Maknanya apa yang nak terjemah dalam bahasa Arab tu ikut kaedah bahasa Arab satu lagi, cara kaedah nahu lagi, bukan musannaf terjemah dan ikut nahu. Tapi musannaf ni diterjemah mengikut secara mafhum, secara keseluruhan. Cuma dia buat mari bermula. Jadi kegalu-galu kita nak letak ialah kumulik, ialah pada menerangkan, pada menyatakan hujum. Qul musannifu rahimahullahu ta'ala. Adapun wujud, yakni hairan akan suatu yang dibangsa akan dirinya, maka itu dicela oleh syarak, yakni Allah dan Rasul. Dan lagi membinasakan ia akan ibadat firman Allah Subhanahu wa taala. Wa yauma hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Artinya pada hari perang Hunain, kerana takjub kamu akan banyak,
kamu, maka tiada terkayai daripada kamu akan sesuatu. Jadi ujub ini seperti mana disebut oleh Syekh Abdul Samad Qalimbani ialah rasa hairan diri, rasa ajib, rasa ajib pada diri dia. Sedangkan ajib itu rasa hairan pada diri yang diboleh antara dinafkan dari Imam Al-Ghazali. Ajib itu bagaimana boleh dibuasa hairan pada diri dia. Ajib itu disahadi la lima'adih la li'amal salih. Boleh begitu buasa hairan diri, boleh. Maksudnya dia buasa, aku ni sehat, aku hairan, aku ni sehat. Dia boleh mikir seorang gitu. Dia duduk seorang-seorang, dia boleh mikir seorang. Yang mana dia buat, boleh mikir bila sebagaimana yang kata Imam Ghazali, aku ni sehat, aku rasa hairan diri aku ni, aku ni sehat tapi malah buat ibadah kepada Allah. Boleh begitu masa hairan diri, betul begitu boleh. Aku ni langkah jalan begini sana sini tapi aku rasa hairan, tapi ni sebuah ibadah pasal dah buat semua. Musa maknanya boleh kata begitu. Ataupun apa lagi sebelum Imam Ghazali, ajib itu dikafiratil kalam al-ghaib. Aku rasa hairan, aku banyak sebut menilai perkataan-perkataan lain tapi zikrullah dah mana. Aku rasa hairan diri aku. Boleh dia rasa hairan diri dia dan menyebabkan dia berubah. Ada apa begitu rasa hairan, rasa ta'ajub, rasa hairan pada diri sendiri tak apa. Sebab Rasulullah SAW rasa hairan. Kadang aku hairan kepada Rasulullah yang mana umatku ramai yang minta itu jauh daripada pada, tapi jarang umatku, aku rasa hairan umatku jarang minta lindung daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Minta lindung pada tu boleh dah, tapi Rasulullah kata aku rasa hairan itu orang yang tidak minta lindung daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berpandu kepada Imam Ghazali, kata boleh seorang tu rasa hairan pada diri dia untuk menambah ibadah kepada Allah untuk memperbaiki diri dia. Seperti mana aku rasa hairan, aku ni sehat tapi malah buat ibadah kepada Allah. Aku rasa hairan pada diri aku ni, cakap sini, cakap gini, cakap lepas sana, gini, 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 tapi ni sebuah ibadah kepada Allah, ni sebuah zikir kepada Allah, kurang. Boleh begitu. Yang tidak bolehnya ialah wasa ujub ini, wasa ajib, iaitu hairan yang dibangsakan pada diri dia. Dia mengaslahkan diri dia. Dia rasa diri dia ilmu apa kuat, aku rajin banyak, banyak ilmu aku. Ilmu lain tak sekali ni, ilmu aku banyak. Dia panggil penyakit, bagus betul aku. Tu nak lain tak begini. Aku ni hebat, gini, gini, gini. Dia memperbaiki diri dia dan dia membelekehkan orang lain. Seperti mana kita telah sebut, seperti mana Syekh Muqallid Al-Hashim sebut dalam kitabnya Temujawab itu. Jadi perbuatan itu dicela, maka itu dicela oleh syarafkan Allah dan Rasul. Syarafkan Allah dan Rasul kerana dan lagi membinasakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahasa hairan diri ini akan menyebabkan seseorang itu binasa ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam Al-Quran seperti mana Allah menyatakan wa yauma hunain, ayat depan dia, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yauma hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum shay'a wa daqat 'alaykumul ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين.
surah Al-Taubah ayat yang ke-26, iaitu Allah menyatakan sesungguhnya telah kami turunkan beberapa, sesungguhnya kami telah menurunkan pada beberapa tempat, pada beberapa Bunain, tatkala kamu bangkit bangga dengan jumlah yang banyak, tetapi tidak berguna sedikit pun, dan bumi luas menjadi sempit bagimu yang pada saat itu, sehinggalah kamu berpaling sambil mundur. Kemudian Allah turunkan perasaan tenang kepada Rasulnya dan kepada semua orang mukmin, dan dia turun bala tentera yang tidak nampak, yang tidak kamu nampak, dan dia seksakan orang kafir. Demikianlah balasan Allah kepada orang kufar, orang kafir. Jadi dalam surah ini menceritakan tentang peperangan Hunain, bagaimana umat Islam ketika itu berasa takjub dengan jumlah amat, dengan dia tengok harta begitu banyak, lalu dia turun daripada bukit Rasulullah suruh jaga, atau bukit Hunain ini, yang mana Rasulullah suruh jaga, maka dia tengok banyak harta ghanimah, banyak perkara-perkara yang dihidang oleh kafir. Sebab itulah perangan ini seperti berlaku pada 10 hari bulan Syawal, seperti mana nakal dalam surah Ibn Hisham, tahun pada 8 Hijrah Nabi SAW selepas daripada penaklukan Kota Mekah. Bahkan dalam surah Ibn Nabawiyah panjang lepak dicerita berkaitan dengan peperangan Hunain. Cuma peperangan Hunain ini iaitu dia tiga peringkat. Peringkat pertama, pusingan pertama tu iaitu menang sekejap. Bila umat Islam rasa takjub, rasa hairan diri lah, rasa cuma kita ni menang tu ni, tak tahu ni, maka kalau pusingan kedua, kalau pusingan ketiga, barulah menang balik. Setelah Abbas, dia menang, dia topik Abbas ni. Umat Islam ketika tu kalau dia tengok jumlah rasa hebat, dan tiba-tiba bila berita diberitakan oleh orang kafir, kata Rasulullah Muhammad sudah mati, maka umat Islam jadi lemah ketika itu. Abbas iaitu salah satu bapak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abbas keponakan Abdullah, anak dia Abdullah bin Abbas. Abbas ni dia pun tepi balik, dia kata sesungguhnya Rasulullah tidak mati, dia kata. Maka ketika itu umat Islam jadi semangat balik. Bila umat Islam semangat, maka menang ketika itu. Maksudnya pertengahan di situ umat Islam berasa takjub, berasa kita ni menang tau ni, tak boleh begitu. Walaupun jumlah kita ramai sekalipun, tak boleh berasa kita ni tak menang tau ni, tak boleh. Umat Islam sentiasa kena menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak boleh berasa haibah pada diri, sehingga buat barang buat leker saja, tak apa menang buat kita ni, tak boleh main begitu. Kena berjaga-jaga dengan musuh, dengan tetap berjuang, walaupun kita tahu tempat di tempat kita memang kita akan menang. Misalnya kata maka Rasulullah SAW tak berbangun Hunain banyak menceritakan bahawasanya umat Islam ketika itu dia buat barang buat leker saja. Maka ketika itulah Abbas, bapak saudara Nabi SAW, yang dikenali sebagai Suwatul Quwah dalam surah Ibn Hisham, digelar sebagai Abbas Suwatul Quwah, suara dia sangat kuat. Abdullah Abbas ni, bapak saudara Nabi ni, disuruh dengan suara kuat. Di suara kuat tu dia terpik, dia kata Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah tidak mati. Maka ketika itulah umat Islam jadi semangat pula balik. Maka menjadi pengajaran pada umat Islam ketika itu, tak boleh kita agak leket bermusuh. Walaupun ketika permulaan Allah sedar, maka ketika itulah umat Islam kembali balik mengetahui Rasulullah SAW masih hidup lagi. Maka Rasulullah SAW ketika itu perang sama di kalangan para sahabat.
Itu di antaranya yang disebut oleh para ulama dalam perkara Hunain. Itu banyak berkaitan dengan perkara Hunain. Dan begitu juga perkara Tabuk dan Uhud dan sebagainya. Cuma dalam perkara ini musonnah rahimahullah ta'ala wa mari berkaitan dengan Yaumul Hunain pada hari bagaimana mereka itu rasa takjub. In a'jabatkum. Mereka ketika mereka rasa takjub. Sebab kita ni nak tahu hebat. Dah boleh. Rasa kehebatan diri itu dah boleh. Hatta sedangkan pada orang kafir. Pada orang kafir rasa kita dah pelat. Kita dah suatu-suatu. Itu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Hatta dalam perbuatan ibadat. Dalam perbuatan sekalipun. Dalam bentuk ibadat, Imam Ghazali. Apa Imam Ghazali kata? Apa tak lagi bentuk ibadat seseorang kepada Allah. Bila seorang itu buat ibadat kepada Allah, maka dia tidak boleh rasa banyak ibadat itu ni. Seorang ini selalu jatuh saya. Aku ni bermalah ibadat situ, ibadat ni. Pasal tu tak lagi orang lain tu lagi. Tak boleh begitu. Itu yang antaranya. Sebab tu ada seorang Allah. Belah kesel bau ni. Dia kata ustaz, tengok hanya boleh tak? Dah laku ni tu semua dia kata. Jadi sakit buruk ke macam mana? Rasa ujuk ke macam mana? Dia kata begini. Jika sebelum umur saya, kalau saya lah, alhamdulillah lah, saya dapat pergi masjid semua kesel lah. Pergi masjid semua kesel. Jika saya ni, pagi-pagi laku dah buka lagi. Jadi mari pada hati saya kadang-kadang nampak laku dah buka. Saya kata dia tidak bangga di subuh hari ini. Laku umur itu gelap mulai dah buka-buka lagi ni. Jadi mari juga begitu. Adakah termasuk dalam golongan ujub ke? Jadi kalau begitu, kalau kita merasa diri kita ni mengaji buat ibadah kepada Allah, kita rasa kita bangun awal, kita tengok dia tidak bangun lagi. Nanti termasuk ujub lah. Jadi antaranya dia ujub, yakni kita memperbaguskan diri kita melatih kawan lain. Sedangkan kata Sa'id, kata iaitu Sa'id Qudri radhiyallahu anhu, bahawasanya jangan kamu menipu daya dengan ibadah, jangan kamu terpedaya dengan banyak amal kamu. Jangan kamu terpedaya dengan banyak amal kamu. Apabila kamu mendapat banyak ibadah, kamu dapat ramah ke, kamu dapat buat ibadah itu, ibadah ini, maka adalah itu suatu fadlullah, suatu kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hendaklah kamu bersyukur kepada Allah. Itu sindak saya. Dia tanya begitu. Dia maknanya sebab dia terlalu ni saya. Saya dulu payah juga bangun subuh ni, memang payah juga. Jadi setelah saya bangun ni, saya tengok jika saya ni anda kalah aku gelap tu. Batik kabur dia saya. Dia kata kalau bangun, kalau saya bangun saya pukul aku depan tu. Juga saya bangun. Kalau saya bangun lagi saya itulah. Jadi kabur gitu. Kalau walaupun dia kabur gitu, biar dia. Yang penting kita dapat buat ibadah kepada Allah, itu suatu anugerah Allah SWT. Tapi kalau betul-betul dia buat perbuatan itu, memang subuh gajah atau berkatakan habis subuh, kalau dia kabur jelas, itu kena nasihat dia. Itu dia antaranya. Jadi sebab itulah bentuk ibadah tak boleh. Abdullah Ibn Ali itu saya kutri menyatakan berapa ramah orang buat ibadah kepada Allah, tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerimanya. Yang selalu kita dengar ayat Allah menyatakan afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi fa ra'ahu hasana fa inna Allah yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Itu apakah patut kamu menghiasi amal keburukan itu fa ra'ahu hasana, dan lalu kamu melihat ia suatu kebaikan? Patutkah kepada Allah Taala tanya buat persoalan? Allah Taala buat persoalan seperti mana Allah buat persoalan kepada orang munafik dan orang itu perbezaan antara orang munafik dan orang fasik. Faman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Maksud Allah Taala jawab selalu. Itu di situ
itu ada kasar orang munafik dan orang yang fasik la yastawun, Allah Taala kita tidak sama. Itu jelas oleh Allah bagi tahu jawapan. Alif di hadapan ada memberi, Allah memberi jawapan selalu. Alif di hadapan ada makna bi tafakkur. Dengan makna Allah Subhanahu wa taala suruh manusia berfikir. Di saat Allah memberi persoalan, Allah jawab. Ada ayat Al-Quran Allah memberi menggunakan alif lam istifham, iaitu alif pada afamandu ialah alif lam istifham menunjukkan supaya manusia ini fikir. Afamankan iaitu afaman zujina lahu suku amalihi fara'ahu hasana, apakah patut mereka menghiasi amal keburukan itu fara'ahu hasana, maka dilihat dengan comel, dinampak comel, sedangkan amal itu buruk. Amal mereka itu buat tak betul, mereka ada sifat uju, ada riak, ada sifat-sifat yang tidak baik, mereka buat keadaan riak uju dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ba'u hasana, tapi dia tengok comel dia, baku dia baik, macam comel ibadah aku ini. Dia bersebut itu, patuh ke kamu begitu kata Allah Subhanahu wa taala, fa inna Allah yudhillu man yasha, sedangkan Allah boleh menyesat seseorang, anda boleh memberi petunjuk pada siapa yang dikehendakinya. Jadi Allah membuat persoalan situ menunjukkan bahawasanya sama sekali tak boleh. Bila kita dapat buat ibadah kepada Allah, maka itulah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab dia tak lagi dah. Yang telah kita sebut dah sebelum ni, tidak lagi dah. Bila seorang mendapat taufik, iaitu adalah suatu bila sebagaimana sekadar iaitu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, bila seseorang itu mendapat taufik, mana taufik? Dapat kuasa membuat pertolongan kepada Allah ni. Kita mari pada subuh sekarang ni, Allah beri taufik pada kita, Allah beri kekuatan, kita dapat hati, kita dapat menunjukkan ibadah kepada Allah. Maka ketika kamu mendapat taufik, maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah, bukan berpegang kepada taufik itu sendiri, kata itu Imam Ghazali. Maknanya bukan berpegang semata-mata pada taufik, maknanya Allah beri aku ni kekuatan dapat kamu ni. Sepatutnya diperpegang dan dipersyukur kepada Allah SWT, tapi diperpegang kepada taufik dan dia menampakkan diri dia. Dia kata Allah beri taufik kepada aku ni bangun pagi ni ataupun tak buat ibadah itu ni. Pasal orang lain tak selalu ni pasal dia kait dengan orang lain pula, dia kait dan meremehkan orang lain pula, sedangkan taufik itu untuk disyukurkan Allah. Pertama, yang kedua khazlan. Kalau kamu mendapati khazlan, iaitu khazlan ialah mereka yang tidak ditolong oleh Allah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, panggil khazlan. Khazlan ni kalau kamu mendapat ketika itu keadaan khazlan, tubuh badanmu sehat boleh, tak ada demam, tak ada sakit apa, kamu malah buat ibadah kepada Allah, maka cepat-cepat kembali kepada Allah. Itu khazlan ialah Allah Subhanahu wa taala yubalihim, Allah membiarkan kamu ketika itu. Itu maksudnya Allah tak percaya pada kamu ketika itu, tubuh badan sehat, apa lagi banyak kelebihan Allah bagi pagi ini, tapi malah buat ibadah kepada Allah, maka ketika itu kamu cepat-cepat kembali kepada Allah, kerana Allah bagi yubalihim. Yubalihim ni Allah biar kemulaan anak sehat, anak sehat tubuh badan kamu malah buat ibadah kemulaan, dia kemulaan baru begitu khazlan kau panggil. Maka khazlan itu tidak bermaksud kamu berputus asa daripada Allah, berputus asa daripada rahmat Allah. Di saat kamu mendapat buat semalah, maka Allah SWT tidak memberi pertolongan kamu dalam buat ibadah kepada Allah, bukan berarti kamu berpegang menyebabkan kamu lemah buat ibadah kepada Allah. Bukan begitu. Bukan menyebabkan kita dapat khazlan jadi lemah. Itu besar daripada rahmat Allah. Bukan begitu. Bila kamu mendapat khazlan, cepat-cepat kamu bertawab kepada Allah, dan cepat-cepat kamu menambah ibadah kepada Allah SWT. Dan bila kamu mendapat taufik Allah, dua, khazlan dan taufik. Taufik iaitu Allah memberi pertolongan, atau bahasa Arab kata qadratullah ala ta'ati,
kuasa di atas muka kotor Adam ni, taufik ni, Allah beri kekuatan kita dapat mengerjakan kotor Adam, maka ketika itu hendaklah kamu bersyukur kepada Allah dan jangan kamu itu menabokkan diri kamu. Itu sebab hakikatnya Allah lah yang memberi pertolongan dengan dikenali sebagai taufik, pertolongan Allah yang Allah menghadapi seseorang itu jadi baik, maka Allah memberi pertolongan pada kamu. Itu di antara ini disebut oleh Al-Iman Al-Razali rahimahullah ta'ala. Al-Musannifu rahimahullah ta'ala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatun muhlikatun syuhum muta'un wa awabun mutsab'un wa ajab wa ajabul mar'i bi nafsihi. Iaitu hadis ini diriwayatkan Imam Tirmizi. Artinya tiga perkara yang membinasakan ibadah, membinasakan ibadah yakni ibadah sok semayang tapi tak dapat pahala, itu maksud membinasakan ibadah. Semayang sok tu mereka kena ada air ngaji tu, orang sok itu tu lain, itu batal tu semua. Tu panggil semayang dia tu semayang batal kalau kena air ngaji tu. Cuma semayang dia nak semayang tu batal. Tu maka tiga perkara yang membinasakan ibadah, yakni membinasakan pahala ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana? Pertama, syuhun muta'un, iaitu kikir yang diikuti, iaitu bakir yang diikuti. Dia bakir, dia ikut dia perasaan bakir dia. Maka dia membatal ibadah, pahala ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa awaqum muttaba', yang kedua, mengikuti hawa nafsunya, yakni mengikut segala perkara yang disukai oleh nafsu yang dicela oleh syarak. Yang kedua ni, perkara yang membinasakan ibadah kepada Allah, iaitu wa'awakum muttaba', iaitu perkara yang membinasakan, iaitu nafsu yang diikuti. Nafsu hak dicela, nafsu nak makan, nak makan, benda yang baik, tak salah, nafsu baik. Ini nafsu hak yang dicela, Allah cela perbuatan nafsu ni tak boleh. Contohnya nafsu kata membazir, maka Allah kata tak boleh. Innal mubadzirika innal mubadzirin dan ikhwana syaitin. Semua mubazir ini saudara daripada syaitan. Allah Ta'ala jelas. Maka nafsu dia kata bazir sekali-sekala, bazir, maka tak boleh nafsu tu, nafsu nak buat jahat tu. Maka ia membatalkan pahala. Sebab itulah berpandukan pada hari ini, nak dikatakan amal solat itu mesti betul-betul lah. Ia selalu selalu kita dengar bahkan Tafsir Ibn Kathir pun, dalam Imam Ibn Kathir pun selalu sebut, nak dikatakan amal solat tu, kamu pergi haji, kamu buat umrah, kamu buat apa lagi ibadah itu semayang itu, bawa haji berpuasa bulan Ramadan dan sebagainya. Mereka tengok amal ibadah kamu tu, walaupun buat haji umrah sekalipun, berbetulan ke dalam syariat Allah. Pegangan kamu tu berbetulan ke dalam syariat Allah. Kalau tidak berbetulan dan mutawakkal fi kitabillah wa sunnati sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak berbetulan dengan syariat Allah, perintah Allah, jaga-jaga amal kamu tu ketika buat haji ke, buat umrah ke, buat itu ke, buat ni ke, buat ni ke. Tapi pegangan kamu lagi daripada fahaman Islam yang sebenar, syariat Allah yang sebenar, fahaman tu fahaman yang jelas, sesat fahaman tu, macam mana amal ibadah kamu ketika itu? Itu sebab buat awal kemuntabak, salah satu perkara membinasakan ibadah hawa nafsu, keinginan nafsu diikuti. Nafsu kata Islam ni jangan terlalu puas, anak Islam ni kena biasa jadi ada biar ada fahaman yang dibula-dibula sikit apa, tak sok buat anak Islam ni. Jangan tu kan jadi fahaman-fahaman terletaksu pada ugama pula begini. Tengok fahaman dia tu, dia mengerjakan ibadah, buat itu, buat ini, tapi pegangan dia tu lagi, maka macam mana kalau itu boleh Allah menerima ibadah dia. Itu Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui. Sebab itulah salah satu perkara membatalkan ibadah, apa ada ibadah kepada Allah, nafsu yang diikuti. Nafsu nafsu dia kata kita nak angkat kan, jangan berpandu sana. Jangan berpandu sangat pada syariat-syariat Allah ni, perundang-perundang Islam, jangan tu sangat. Kita dah angkat, kita boleh pegang angkat kita ni,
tu fikir, tengok ni fahaman ni, ni fahaman ni dah muncul. Bila lagi fahaman dari dakwa syariah, undang-undang syariah ni dilatang segala ni, na'udzubillah min zalik. Ada manusia yang maknilah hak Allah Ta'ala kata walau pada zarabnya ni, aku penuh dengan kejahatnya ni, syariah comel tak, syariah kelatang, misalnya kena kelatang, comel tak. Tapi ada lagi yang dakwa gini-gini. Jadi orang ni mengikut Allah Ta'ala nafsu dia. Dan yang kedua, yang ketiga, wa'ajabun mar'i binasi. Dan yang ketiga, kuasa hairan akan diri dia ni. Ini kuasa hairan pada diri dia. Maka perbuatan ini tak boleh. Kuasa tahajud, kuah ibadah, pandah, kubi, cokak, gini-gini. Maka perbuatan itu diharam. Dan buat juga ibadah dia, semayang dia, macam biasa, sok semayang dia. Tapi tak ada pahala. Macam hak tu lah. Kuasa Ramadan, penat lelak. Kuasa penat lelak sahaja, tapi pahala tak ada. Sebab apa? Sebab kata Imam Ghazali, buat perkara yang ditegak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qal musannifu rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam Mukhtar al-Ihya Ulumuddin, wa aqidatul ujubin takabburun yahsulu fil batini bitakhayulu kamalin min ilmin aw amalin ma'andisyanin itafatihi ila Allah Azza wa Jalla wa amru min zawalihi fa in kana khaifan ala zawalihi fa huwa ghayru mu'jibin wa in kana yafrahu bi qawlihi ni'matullah ni'matan min Allah Azza wa Jalla fa laysa fa huwa law fa huwa laysa bi'ujubin. Ini ta'rif. Kalau orang tanya ujub-ujub tu apa? Benda ujub sebenarnya. Ada orang kata hairan-hairan ini apa sebenarnya? Ini mahu saya beritahu kepada kita ni. Apa ujub ni? Bermula hakikat ujub itu, iaitu takabur yang hasil di dalam hati yang disangka akan dirinya itu bersifat dengan sifat kemuliaan, kesempurnaan daripada ilmu atau daripada amal, serta lupa akan dirinya yang demikian itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan serta sentosa daripada hilangnya. Maka jika ingat-ingat akan yang demikian itu serta takut akan hilangnya, maka bukan ujub. Dan jika ia suka dengan keadaan yang demikian itu, nikmat daripada Allah, maka tiada dinamakan akan ujub. Dan hasil demikian itu, bahawa ujub itu yang membinasakan amal itu. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Jadi yang kata Imam Ghazali itu siapa walai sebab ujubin, itu maknanya siapa itu. Dan hasil itu perkataan musannif pula tu, kata perkataan Syekh Abdul Samad Al-Bani pula tu. Apa maksud ujub ni? Ujub ni ialah wasa hairan ini, ialah hakikat, ialah hakikat itu takabur, yakni hakikat takabur dua, yang mana dia timbul dalam hati itu, dia sangka pada diri dia ni bersifat dengan sifat kesempurnaan. Dia sangka-sangka diri dia tu, dia sangka pada diri dia tu dengan apa? Dengan sifat kesempurnaan. Oh, tu dah boleh. Sebab tu dalam bahasa Arab panggil disangka-disangka, disangka-sangka, disangka apa? Dengan sifat kesempurnaan. Tu panggil disangka tu, tu ya sunum kanadin. Bak pada bitakhayyulin kamal itu, bak tu bina makna fa bak haful ajar asli. Maka bak huruf ajar asli ni dalam bahasa Arab panggil mana bertakluk. Dia mesti sangka. Masuk mana? Masuk dalam surah lah. Bisa kata. Pergi mana? Pergi pasal. Maka begitu. Maknanya pula, disangka-disangka akan dirinya ni. Disangka-sangka. Sangka pun pada diri dia. Dengan sifat kesempurnaan. Itu seni bahasa Arab panggil takhayyul tu. Maknanya, kalau dia sangka, tak sangka apa-apa, dia sangka pada diri dia ni sifat kesempurnaan. Sempurnaan ni macam mana? Daripada ilmu, dia kata, banyak ilmu aku ni. Saya orang yang berapa ilmu aku ni, banyak ilmu aku ni, gini-gini. Ini kuasa ilmu dia tu, sangka ilmu dia. Atau daripada amal dia, dia kata banyak amal. Aku dapat buat semayang tu, semayang ni, semayang zikir ni, zikir ni. Pasal orang yang tak setara ni, rasa aku tahu kan, rasa tak sakat ni, rasa aku. Dia sangka pada diri dia ni, serta lupa akan dirinya yang demikian itu kepada Allah, ya idafatihi ila Allah,
dia lupa yang dia dapat ada ilmu, dia dapat ada amal tu, dapat buat amal tu, dia lupa bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dia bersandar kepada Allah. Dia ada ilmu, dia ada amal, dia dapat buat amal soleh, buat amal ini. Sebab tu dia bersandar kepada Allah. Tapi dok, dia bersandar pada diri dia. Dia kata, baik, baku ni, baik ilmu ni, baik banyak ilmu. Tidak ada lah orang sekarang ni. Amal tu pun, baik banyak sikit sekarang ni aku. Orang lain dah sekarang ni, aku hari ni 10,000 dah bersikir lah dengan Allah. Orang yang dah sekarang ni rasa, misal, contoh. Dia rasa, dia sandar pada diri dia tu. Serta sentosa daripada hilangnya. Dia tidak rasa kekurangan. Sentosa di sini maksudnya, daripada hilangnya dan amannya. Dia tidak rasa kekurangan pada ilmu dia. Dia tidak rasa, aku ni bukan ada ilmu, tak nak. Walaupun aku tak ada ilmu. Walaupun aku dah ada ilmu, tapi aku tak rasa ada ilmu. Walaupun aku banyak amal, tapi dia tak rasa gitu. Orang yang ujub ni, dia rasa tak ada kekurangan pada ilmu dia, tak ada kekurangan pada amal dia. Dia kalau dia buat amal, ibadah banyak, dia rasa dia sempurna lah, dia bagus lah. Itu orang yang ujub yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, memuliakan diri dan membelekehkan orang lain. Itu bahasa yang mudah lagi. Maka jika ingat yang demikian itu serta takut akan hilangnya ilmu dia aman, maka bukan wujud. Baru dia fikir, dia sangka pada diri dia, Allah bagi banyak ilmu pada aku, Allah bagi banyak amal pada aku, ibadah pada aku ni. Serta dia usah takut, aku ni jaga ilmu aku ni, aku kena jaga oleh ilmu aku ni, aku ni jaga oleh amal ibadah ni, comel aku hamba kiri aku dapat sembahyang ni, sembahyang ni aku hambati, Allah bagi aku dapat buat ibadat zikir ni, ayat aku ni jaga mulai ibadat aku ni. Dia jaga begitu, dia takut hilang akan ilmu tu maksudnya. Maka itu bukan nama ujub gitu. Itu bukan ujub, tak apa. Dan jika ia suka dengan keadaan demikian itu, dia suka amal ilmu, dia ada ilmu dia suka, dan dia ada amal dia suka, dan dia tidak berasa diri dia sempurna, dan dia rasa demikian itu nikmat daripada Allah. Dia rasa aku ada ilmu, aku dapat buat amal ibadah banyak ni, ini nikmat daripada Allah sebenarnya ni, bukan aku sebenarnya, Allah yang beri kekuatan pada aku ni. Dia rasa begitu, maka ia tidak dinamakan wujud. Itu tak ada bersyukur. Itu tak ada bersyukur bila dapat nikmat pemberian fadlullah kelebihan-kelebihan daripada Allah, maka dia cepat kembali, Allah bagi nikmat pada aku ni, aku patut bersyukur kepada Allah ni. Itu nikmat. Dan dia tidak berasa diri lebih, dan dia tidak pandang pada dia orang lain lagi. Maka itu tanda seseorang itu syukur kepada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Dan hasil daripada demikian itu bahawasanya wujud yang membinasakan amal. Maka hasil daripada yang demikian itu, kalau ada sifat itu, ingat hari itu dah rasa bimbang dengan ibadah kepada Allah, bahkan rasa bangga dengan ibadah kepada Allah, bahkan melekeh kaum lain, maka ia membinasakan amal seseorang itu, iaitu mendidik seorang akan ilmunya dan atau amalnya yang dimangsa kepada diri mereka itu, dan jadi ingat ia akan demikian itu daripada Allah. Dia seseorang hasil daripada kata Imam Ghazali itu, kata Syekh Abdul Samad Al-Ghazali ini, iaitu dia didik ilmu dia, amal dia, dia bangsa kepada diri mereka sendiri. Dia rasa diri dia pandai ilmu, banyak amal, banyak ibadah, banyak zikir dan sebagainya, dan jadi ingat ia atas segala yang demikian itu daripada Allah. Tidak ingat hakikatnya Allah yang beri dia tu sesuatu kelebihan tu, dan tiada takut ia akan hilangnya. Dia tak rasa takut langsung, bahkan rasa bangga pula dengan diri ini. Dia rasa bimbang dengan taufik yang Allah bagi ilmu pada dia, amal ibadah pada dia ni, dapat zikir, dapat ini. Dia rasa bimbang langsung, bangga pula dengan diri dia sendiri, dengan ibadah dia tu. Maka itu, perkara itu akan membinasakan ibadah dia kepada Allah SWT. Adapun barang siapa menilik akan ilmunya dan amalnya, ini ada pun ni maksudnya sebaliknya. Barang siapa menilik akan ilmunya, dia ada ilmu sedikit banyak, Allah beri pada dia, dia dapat amal, zikir, ibadah itu, ibadah sunnah ni, dia dapat buat tu. Maka dan barang siapa daripada sifat dengan sifat kesempurnaan atau barang sebagainya, kira lah, ilmu ke, amal ke,
nasab ke keturunan ke, apa lagi, handsome dia ke, harta dia ke, apa lagi, banyak banyak sebagainya dengan sifat kesempurnaan yang Allah beri pada dia tu, dijadi yang dijadikan, yakni iaitu sifat daripada Allah, sifat kesempurnaan yang Allah beri pada dia ni, yang dijadikan pada dia pada hari dia takut akan hilangnya nikmat, dan dia suka dia bahasa apa tu, bahawa yang dimikirkan itu nikmat daripada Allah atasnya, maka yang dimikirkan itu jadi namakan wujud. Tu. Lalu Allah beri kemian pada dia, pandu waktu ibadah, dapat pandu waktu malam, ilmu banyak, keturunan lama, tu, handsome, comel, tu, anak-anak dia, apa lagi, tu, banyak lagi kelebihan Allah beri pada dia. Maka dia ingat ini suatu nikmat daripada Allah, pinjaman daripada Allah, sebab dia bersyukur kepada Allah, bukan melecehkan orang lain, maka itu bukan dinamakan wujud. Bukan ini, kata Imam Azali, maka kata Syekh Abdussamad Al-Albani, maka ia bukan dinamakan wujud. Itulah tanda orang bersyukur kepada Allah, kenal nikmat Allah, mempersembahkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antaranya disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah taala. Hadis kita berkaitan dengan sifat wujud. Al-fasl al-ayshid fi al-riyahi. Al-mulabbah yang bersepuluh pada menyatakan dia hari itu sini. Mudah-mudahan yang kita dengar pada pagi ini menjadi manfaat kita semua. Mudah-mudahan Allah SWT sentiasa memberi taufik kepada kita dan memberi kekuatan kita dalam menjadikan segala bentuk ibadah kepada Allah SWT. Mudah-mudahan majlis ilmu kita pada pagi ini menjadi amal salih yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam wa sunnah syaitan fi sunnatin kathira. Ya Rabbana laka alhamdu kama yanbaghi jalali wajhika azimul talib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. اللهم سجينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.